setinggi 50 meter ini dibangun tanpa besi penguat. Di atasnya mengalir sungai selebar 3 meter yang tak pernah kering. 5 kepala kerbau jantan ditanam di bawah 5 pilar yang menopang saluran air di atasnya. Maka sempurnalah kekuatan jembatan ini meski 100 tahun telah berlalu. Alam punya caranya sendiri untuk ikut merawat hasil tangan dari manusia.